guys, by the way, gue udah dapet SMA yang gue pengen nih. Kalian udah pada dapet belum? Halo geng. Hai Duiki. Gue udah dapet SMA favorit gue juga, yes. Kalian gimana nih? Gue udah dapet juga nih. Wih, kalau Faiz, dapet belum, yes? Yah, kok curang? Aku belum dapet nih. Aku mau masuk swasta gak bisa nih. Lu mau masuk mana emangnya? Aku mau masuk sekolah SMA Canisius. Lah, kan ada website Enrollance. Hah? Enrollance? Apa tuh? Lah, lu gak tahu? Itu website buat daftar di sekolah swasta. Iya tuh, bener. Udah gitu, daftarnya gampang banget di situ. Lu tinggal ke www.enrollance.co.id. Ntar dijelasin semua cara daftarnya. Gampang banget kok. Oh, begitu. Tapi kan aku gak tahu sekolahnya di mana. Terus fasilitasnya gimana? Kan gak bisa ke sekolahnya. Di websitenya dijelasin kok. Ada info-info tentang fasilitas sekolah yang lu mau. Ya, lu tinggal pilih sekolah yang lu mau lihat. Abis itu kebuka sendiri, dijelasin fasilitasnya apa aja. Jadi mempermudah lu buat tahu isi sekolah itu. Oh, ya udah deh. Aku daftar di Enrollance. Makasih banyak ya, guys. Iya, sama-sama, Pak Is. Sama-sama, Pak Is. Pengen banget deh bisa ikutan Olimpiade Sains, kompetisi olahraga, dan ngelakuin praktikum supaya apa yang selama ini dipelajari secara teori bisa terus digunain dan nambah pengalaman di masa-masa sekolah. Tapi dengan keterbatasan fasilitas di sekolah, kayaknya bakal sulit deh untuk lebih berkompeten di bidang yang kita suka. Memang sih, pasti butuh biaya banyak biar bisa milikin fasilitas bagus. Ada nggak ya cara agar bisa aktif belajar praktek, tapi dengan harga yang terjangkau? Introducing Fasilitas, solusi buat pendidikan agar bisa menemukan peralatan fasilitas terbaik untuk bisa menunjuk pendidikan kamu. Di sini, kami berkolaborasi dengan para supplier terpilih untuk bisa menghadirkan peralatan fasilitas yang dibutuhkan, tentunya dengan kualitas yang baik dan sesuai. Oh iya, kami juga punya fitur video learning loh. Jadi, kamu lebih gampang belajar praktik dari bidang-bidang yang kamu minati. Fasilitas inovasi pendidikan yang berkualitas. Gensi, mau aktif kepanitiaan atau organisasi tapi nggak ada yang cocok? Mau produktif tapi bingung gimana caranya? Eits, tapi jangan pusing, kan udah ada Zona Sosial, aplikasi yang memberikan banyak pilihan organisasi dan kepanitiaan yang tentunya bisa disesuaikan sama minat kalian nih. Tinggal masukkan CV, pilih organisasi dan kepanitiaan yang kamu mau, pilih divisi, isi cover letter, dan voila, selesai deh. Mudah kan? Ada juga forum yang bisa dipakai untuk bertukar opini dan pengetahuan, juga melakukan riset kecil-kecilan loh. Kalian juga bisa belajar tata cara mengembangkan soft skill melalui video-video dari kita. Bisa request video pembelajaran juga loh. Yuk, download aplikasinya sekarang di Play Store atau App Store.
Seorang profesor bernama Lon Prichard melakukan sebuah riset untuk meneliti anak-anak usia 15 tahun di Jakarta. Dan dia mendapatkan bahwa anak-anak usia 15 tahun di Jakarta itu ketinggalan 128 tahun dibandingkan negara lain. Ini membuktikan bahwa Indonesia sangat tertinggal di bidang pendidikan. Orang-orang sering menyalahkan pemerintah, menyalahkan sekolah, menyalahkan guru. Tapi semua lupa akan satu hal, yaitu adalah siswanya sendiri. Di Indonesia, semangat belajar siswa atau motivasi siswa untuk belajar itu sangat-sangat kecil. Melihat masalah ini, kami membuat sebuah platform bernama Ghost to Company yang kami singkat menjadi G2C. G2C adalah platform yang hubungkan antara perusahaan dan sekolah untuk membuat sebuah study tour. G2C menyediakan banyak sekali perusahaan-perusahaan, sehingga sekolah bisa memilih perusahaan mana yang cocok dengan sekolah tersebut. Kami membuat G2C untuk meningkatkan niat belajar siswa, karena semua berawal dari niat dan niat berasal dari semangat. We are from G2C and we will see you at the company. Jadi gitu, kalau kita harus merapikan tempat tidur. Kerja adalah hal pertama yang terlintas di benak kita ketika membuka mata di setiap pagi, memikirkan nasib dan persaingan dengan individu lain, berharap perbekalan ilmu dari bangku sekolah bisa membantu. Walau terkadang ilmu yang didapat tidaklah sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan di dunia kerja. SMA 3 yang dilakukan oleh seniornya dari kelas 12. Namun kini pihak tersangka suap dana hibah KONI. Imam melempar senyuman sebelum dan setelah menjawab pertanyaan dari para awak media. Tindakan yang mencela etika dan moral tersebut terjadi karena pengajaran yang tidak maksimal, khususnya saat kecil. Brownlee et al. Menyimpulkan bahwa melibatkan anak-anak tahun awal dalam kegiatan moral akan membentuk makna berperilaku baik. Oleh sebab itu, kami hadir dengan Eminen, program pembelajaran etika dan moral dengan play and activity based learning untuk anak kelas 1 hingga 3 SD melalui kerjasama dengan sekolah. Pembelajaran dalam aktivitas seperti mini games dapat memberikan gambaran perilaku secara lebih efektif dibandingkan cara konvensional. Maka, Eminen dapat mendukung pembelajaran etika dan moral di luar primary socialization untuk menjamin pertumbuhan karakter yang baik. Waktunya bagi kita semua untuk mempertajam etika dan moral generasi masa depan. Join us with Eminen. With manners, we prosper.
belajar jadi susah sih. Tahu ah, males. Mending nonton YouTube kali. Wih, ads apa nih? Coba nonton ah. Frustrasi karena dituntut sekolah untuk mendapatkan nilai bagus. Pelajaran sekolah kurang mengakomodasi minat dan bakat. Atau ingin dirasanya belajar sesuai dengan metode dan kecepatan belajar diri sendiri? FAME, Fixing Education by Game, menekankan pada personalized learning dan gamification in education. So, let's bring excitement to education. Menarik juga ya. Gue coba download ah aplikasinya. Wah, ternyata gampang banget ya dipakainya. Desainnya menarik lagi. Wah, gak cuma itu. Ternyata metode belajarnya cocok banget sama murid-murid zaman sekarang. Wah, kalau kayak gini sih, gue fix daftar. FAME, bringing excitement to education. 9 dari 10 orang telah menyetujui FAME sebagai lembaga pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join sekarang. Karena gak sesuai sama passion kamu. Pernah gak sih kalian berpikir untuk memfokuskan sama passion kalian? Atau justru ingin saja memiliki skill yang lebih? Pernah berpikir seperti itu juga, tapi gak tahu harus ngelakuin apa? Sekarang, ada pelatihan dari Java Institute. Kamu akan merasakan 3 pengalaman belajar yang berbeda bersama Java Institute. Mulai dari pembelajaran dan pengajar berbasis praktik yang interaktif dan juga seru, kesempatan merasakan terjun dalam dunia profesional, dan juga sertifikasi yang tervalidasi. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung bersama Java Institute. Untuk informasi lebih lanjut, bisa mengakses website kami di bawah atau menghubungi kami di hotline 021-299-233-49. Java Institute. Develop your passion and reach your future. You want to learn new hobbies, expressing your creativity and share with a beloved one, taking photos of your friends, cooks for your mom, even design a poster for your love, reaching your greatest potential while doing what you love. But what if you can do more? What if you can get bigger influence, meeting new people, and become a developer of your environment? Developing your favorite cafe which you always visit after school, helping your friends with their small business, or maybe collaborate with your friends doing campaign about something that you care about. In the end, you will tell the story that you've made, helping these people and reaching your goal. Also learn that you have done so much more than you can think. Develop yourself and people around you.
Wow, sepertinya ada dua tipe guru nih. Apakah kalian termasuk guru yang berada di daerah rural, yang anak-anaknya masih kurang pendidikan? Ataukah kalian adalah guru yang kudet, tidak mengerti teknologi, tidak modern, bahkan ketinggalan zaman? Here we come! Yayasan Nusa Pendidikan 1. Challenge yourself to make effective education. Belajar masak, cek. Pertama, buka YouTube, terus cari menu masakan yang kalian suka. Catat resepnya, terus tinggal masak deh. Tapi gagal. Seems familiar? Have you ever had this conversation before? I know you did, and for these reasons, I was born. Yes, me. Fission. Providing 20 sessions of exploration workshops and partnerships with more than 8 top universities. What? How? Isn't that cool? This is so you won't go into that 87% and hopefully help decrease that number. So what are you waiting for? Contact us right away. And let us help you find you. Thank you.
Have you ever wondered what you are going to be when you grow up? Or do you know what you are interested in? Now, all of your questions will be answered by Kids Table. With VR technology that doesn't need much space, Kids Table is here to help you find your talent and interest like in the real world. Be a scientist, athlete, producer, presenter, flight attendant, or even a pizza maker. You can be anything you want at home. With Kids Table, you can also meet and socialize with your friends virtually and do everything grown-ups do. Saving money in your own bank? Buy your own groceries? Just by entering the barcode from our application, you can do all of that. This VR technology isn't designed just for kids, but adjusted for parents to follow their kids' journey. So, what are you waiting for? Start your adventure with Kids Table. Setiap siswa pasti memiliki mimpi masing-masing. Ada yang bermimpi untuk menjadi dokter, insinyur, pebisnis, sehingga mereka mencari perguruan tinggi terbaik untuk menimba ilmu. Namun, pada kenyataannya, setiap tahun, sekitar 85% peserta SBMPTN tidak lulus seleksi. Putus asa, kehilangan arah, tidak tahu harus berbuat apa. Maka itu, tutor-tutor terbaik kami berkomitmen untuk membantu anak-anak Indonesia untuk menggapai mimpi demi Indonesia yang maju dan sejahtera. Berani bermimpi. Pendidikan. Seperti yang kita tahu, kehidupan tidak akan lepas dari pembelajaran. Tetapi, apakah pembelajaran itu sudah cukup? Apa yang sudah kita pelajari? Hanya akademis? Bagaimana dengan minat dan bakat? Maka dari itu kami hadir, Profit, sebuah wadah di mana kita dapat meningkatkan talenta kita, dimanapun dan kapanpun. Dengan media online, kami menyediakan video tutor dengan mentor-mentor ternama seperti Agnes Mo dan Reza Ardian. Kami menyediakan beberapa kategori yang bisa dikembangkan. Dengan ini saya harap Indonesia dapat berkembang menjadi lebih baik. Profit never say enough. Namaku William, atlet olahraga floorball. Atlet berdedikasi, latihan tiap hari, berjuang demi negeri. Namun lama-kelamaan, dedikasi tersebut mulai hilang. Dikarenakan kurangnya pengakuan, tingginya ekspektasi lingkungan, dan usaha mulai menjadi kekosongan. Suatu ketika, aku menemukan sebuah sosial media, platform yang menyediakan panggung, tempat untuk berbagi, dan tempat untuk berkembang menjadi lebih lagi. Kapasitas diri jadi meningkat, prestasi lebih didapat. Akhirnya aku menemukan api baru untuk berjuang. Setiap buka media sosial, ada aja komentar negatif dari teman-teman, bahkan orang yang gak aku kenal sekalipun. Mereka bilang, harusnya kamu kurangi makan supaya fotomu bagus. Pinter sih, tapi sayangnya kurang cantik. Rasanya apa yang kulakukan belum cukup di mata mereka. Ditambah lagi, tiap malam dengar orang tua yang selalu bertengkar karenaku, sudah jadi makanan sehari-hari. Ingin rasanya menghilang dari dunia ini. Setiap ingin cerita ke temanku, aku merasa bahwa ceritaku malah menambah beban mereka. Takut mereka malah beranggapan negatif. Kemarin, aku menemukan aplikasi yang cukup membantu. Bercerita di sini seakan membuatku merasa didengar. Dan mendapat kalimat penyemangat dari pengguna lain membuatku merasa jauh lebih baik.
Ditambah lagi, aku bisa konsultasi langsung dengan psikolog handal dengan mudah. Aku hanya ingin ceritaku didengar. Kalau kamu? Belajar bareng deh. Halo, Ju, lu lagi sibuk gak? Oh, besok gua tuh ada ujian, gua harus belajar. Oh, gitu ya. Oke deh, Ju. Hen, lu lagi ada waktu gak? Aduh, bentar ya lah, gue disuruh pijetin nyokap gue nih. Ngerasa gak punya teman curhat? Atau terlalu takut buat cerita? Moody solusinya. Mood for Study adalah tempat curhat terpercaya yang memiliki fitur anonim dan keakuratan solusi karena Moody menggunakan tenaga ahli di bidang psikologi dan dibantu oleh sistem Assistant Personality dan juga Daily Mood Tracker. Jadi, tunggu apa lagi? Download Moody sekarang. Moody tersedia di Play Store dan juga App Store. Setelah pakai Moody, anak saya jadi lebih ceria. Kamu lagi buka apa? Oh, ini. Aku lagi belajar pakai aplikasi Dini. Hah? Apa itu Dini? Loh, kamu belum tahu? Ya udah nih, aku tunjukin. Dini merupakan aplikasi yang memfasilitasi pembelajaran anak mengenai pendidikan seks. Melalui aplikasi ini, anak bisa mengkustomisasi diri mereka sendiri serta bermain mini games yang dapat meningkatkan semangat belajar anak. Selain itu, orang tua juga tidak perlu khawatir karena materi yang disediakan berasal dari sumber yang terpercaya dan kegiatan belajar anak dapat diawasi oleh orang tua melalui laporan kegiatan pembelajaran yang akan dikirim melalui email mingguan. Belajar bersama dengan Dini.
mana. Assignments, assignments, and more assignments. How do we deal with this? Do you know 48% of students are stressed because of the unending number of assignments? On the other hand, teachers are also an important role in education. Around 50% of teachers felt that their income is not enough to make a living. Is there any way to get more income even after they retire? Here we introduce you to our product, Kula. Kula is an education-based app that gives flexible access primarily for students and teachers. There are 7 features in Kula that can help students in their studies. There are many benefits you can get from using Kula. So, what are you waiting for? Get Kula now, and you can download it for free. Kula. Know, understand, learn, apply. Sebanyak 82% mahasiswa arsitektur secara terpaksa harus drop out karena tidak berkompetensi. Hal ini dikarenakan oleh skill set yang diperlukan tidak diajarkan di sekolah dan membutuhkan pembelajaran secara eksternal. Nah, maka dari itu, kalian udah siap belum? Tenang saja, jangan khawatir, ada StarDev. StarDev adalah tempat les jurusan Universitas Kreatif yang memiliki tujuan untuk meningkatkan skill set jurusan dengan bimbingan mahasiswa jurusan kreatif tersebut. Nah, untuk saat ini, StarDev akan mengajarkan 5 jurusan kreatif, yaitu arsitektur, film, fotografi, desain komunikasi visual, dan programming. Nah, jadi tunggu apa lagi nih? Yuk gabung with StarDev, the impossible is always within reach. Are you looking for an efficient way to learn for middle schoolers? Study Buddy knows everybody learns differently. That's why we have video-based learning and slides-based learning for each subject. A forum discussion where teachers' answers are visible for everyone. An assignment calendar for students and teachers to keep track of schoolwork. And a personal to-do list that is ordered by its urgency to help manage their time. We have feedback to help teachers help students. And a feature to keep track of the students' performance. After every chapter they learn, there is a quiz to measure their ability for it, and a hobbies feature so students can develop non-academic skills as well. Study Buddy, study your way. Hey.
Buku, new step for your future education. Didesain untuk melatih motorik, kognitif, dan juga afektif anak. Terintegrasi dengan aplikasi. Buku ini juga dapat mengeluarkan suara loh, dan juga gambar-gambar yang bergerak. Yuk, mari kita lihat. Ada mengenal hewan untuk melatih kognitif. Ada banyak aktivitas untuk melatih motorik. Ada juga cerita yang emosional untuk melatih afektif. Bisa bersuara, otaknya juga canggih loh. Ini masih prototipe, tunggu buku aslinya ya. Teman-teman semuanya, apa kalian tahu motivasi belajar murid yang masih kurang merupakan salah satu penyebab bahwa proses belajar mengajar tidak efektif? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya inovasi teknologi di bidang pendidikan. Langsung aja kita lihat contohnya bagaimana alat bantu tradisional dalam proses belajar mengajar. Selamat pagi anak-anak. Yuk, buka-bukanya sekarang. Berat banget gak sih buku-buku kayak gini? Tahu nih, udah warna hitam putih doang kan, Din. Jadi malas belajar ya? Nah, itu semua akan berubah dengan adanya produk kami, EduAR, Education Augmented Reality. Dengan adanya EduAR, guru akan menampilkan barcode di depan kelas. Lalu murid akan membuka aplikasi EduAR. Lalu masing-masing murid akan meng-scan barcode yang telah ditampilkan oleh guru di depan kelas. Lalu EduAR akan menampilkan serta memvisualisasikan materi yang akan dipelajari. Nah, kalau kayak gini kan lebih jelas, ada warnanya lagi. Bisa diputer, bisa dilihat dari semua sisi iya, juga. Iya, makanya enak banget kalau belajar kayak gini nih. Kalau kayak gini kita malah jadi semangat, ya kan? Langsung pinter sih. Imagine a classroom, a normal classroom, but with a very special tool to make your class experience better. A smart tool which enables you to record your teacher's handwriting on any normal board and simply view it again later. With Etudio Smartboard Camera and Smart Pointer, your school life will never be the same anymore. Our Smartboard Camera is equipped with a live scanning software which will automatically convert the camera footage of your board into a simple viewable format that you can view on our app. And with our smart pointer, your teacher's voice will be recorded flawlessly by just lightly holding it. With noise cancelling technology, we are able to dismiss all noise other than your teacher's voice, all in high quality. Come on, what are you waiting for? Create a better school experience with Etudio. With Etudio, you can learn it your way. Hi there. Welcome to Gaboot. We are here to help you to solve your problem. Here, you can ask or help your friends with homework. Don't worry, you have everything you need here. Instead of friends, you can go and ask your tutor for help, or you can go to the videos that your tutor made for you. Now, let me show you the most exciting part. In this section, you can make your quiz room with your friends and beat them. Wanna beat them with the perfect score? Gain more understanding through the games.
just come and join us for more fun. Belajar terus, mana tulisnya semua susah dipahamin lagi. Mungkin kalau belajar pakai Jarvis bakal lebih seru. Kita bisa lihat bentuk 3D dalam hologram dan bisa kita gerakin juga, bahkan bisa jawab pertanyaan kita. Tapi mana ada begituan. Eits, kata siapa gak ada? Sekarang sudah ada aplikasi Smart Holo yang merupakan aplikasi gimbal online dengan menggunakan hologram yang bisa kita gerakkan menggunakan gerakan tangan. Smart Holo juga bisa menjawab pertanyaan kita seperti pada video di samping. Apa itu nukleus? Nukleus adalah inti sel pada tubuh yang berfungsi menyimpan informasi. Mau belajar seru? Dan mudah dipahami, pastinya dengan Smart Holo.